Ya teman-teman, kali ini saya dapat seriusan lagi ya. Ini unit POM ini dengan kendala displaynya mati ini. Jadi 7 segmennya mati, nggak bisa ngeluarin tulisan apa-apa ya. Kata konsumennya itu yang nggak tahu kenapa ya tiba-tiba mati aja gitu. Oke, ini gampang sekali ya teman-teman untuk nyervis yang beginian itu. Insya Allah tidaklah sulit ya. Wow, ini mesinnya bagus juga ya teman-temannya. Ini full otomatis teman-teman. Jadi ini berbasis pompa desa ya teman-teman. Kalau mati lampu, ini mesin masih bisa bekerja seperti biasa karena ada baterai cadangannya yaitu aki. Oke, nggak usah nunggu lama lagi, saya bongkar ini displaynya, saya bawa keluar.